Assalamualaikum. Hai sahabat-sahabat. Hari ini kita mau panen cabai. Udah lumayan lama sih nanamnya. Jadi kita panen dulu. Nih ayah lagi nanam bibit untuk sawi sama pakcoy ini. Mudah-mudahan tumbuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita panen cabai dulu yuk. Ya. Ini dia tuh. Wah. Takutnya kelamaan lupa. Terus cabainya busuk. Daripada lupa, lebih baik kita panen segera. Ini biar dia subur, potongnya jangan pakai tangan, guys. Pakai gunting begini, lihat nih. Ini lo guys, hasilnya guys. Ini guys. Ini guys. Tuh, lumayan kan? Cabai-cabai melombok gitu sih. Lebih gede. Ya, cempong sini. Kita panen lagi. Yang gede-gede aja kita potong. Iya. Kecil jangan dulu. Pilih-pilih ya guys, lumayan kan belum gede, lumayan kan. Sekali lagi yuk. Tuh tuh, wah nanemnya sih udah lama, terus sempat pesimis nih nggak tumbuh. Waktu itu daunnya sih banyak, cuman nggak buah-buah. Jadi ya udahlah, mungkin memang belum rezeki. Ternyata menghasilkan guys. Sempat kena hama, kayak hama gini nih. Ini hama nih guys. Ya sempat pesimis sih, wah nggak tumbuh, nggak buah. Ya udahlah, bismillah aja kalau rezeki nggak kemana. Kita subur guys, akhirnya berbuah juga. Tuh, mau lihat dulu nggak guys? Guys, tuh banyak ya. Nih, ini ada ayah nanamnya sekitar 5 batang dulu bibitinnya. Subur di sini. Tuh. Nah, hujan guys. Udah. Ayah panen dulu ya. Nanti lanjut lagi, oke? Oke guys, ini kita sudah panen, lumayan lah. Sekitar 2 bulan nanem, dapatnya untuk kebutuhan rumah sih cukup lah ya. Wow, jatuh. Wah, masih banyak sih, cuman belum gede. Jadi kalau sudah gede kita panen lagi, oke? Ini guys, hasilnya guys. Lumayan guys. Tuh. Lumayan ya. Pokoknya sampai merah sih. Kan kadang lupa, malah busuk dia. Kita ujikan bibit lagi, kita tanam lagi. Ini guys, dari jauh guys. Tuh cabainya guys, tuh. Kita sudah agak gede, kita panen lagi ya guys. Tanaman yang lain juga ada nih guys. Ada yang lain ya, ini sirih gading guys.
Ini sawi pakcoy sama sawi Thailand. Baru tadi pagi aja tanam. Mudah-mudahan tumbuh dan menghasilkan. Kita nggak susah-susah beli sayur di pasar. Sayur yang ada aja di rumah. Oke guys, sekian dulu ya video hari ini. Nanti kalau sudah mulai waktunya panen lagi, kita video lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.